Oke. Yes, yes, yes. Pintar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Yudi Potret. Berkah untuk semuanya. Nah, teman-teman, jadi malam hari ini saya berada di rumah Mbak Angga ya. Dan di rumah Mbak Angga ini sedang ada Bu Guru yang beberapa waktu lalu itu mau mengajarkan kebersihan, kerapihan pada Rifka dan juga Mas Doyo. Nah, di dalam ini udah ada Bu Gurunya nih, teman-teman. Yuk kita lihat apa aja yang nanti akan diajarkan oleh Bu Guru Erni ini. Nah, ini ada Mas Liu. Mas Lius. Halo Mas Lius. Ya. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Halo Mbak Angga. Halo. Sehat nggih? Puji Tuhan. Wah, ada Mas Doyok dan iya. Bang Titus nih, guys. Mas Madi di sekolah. Wis atus yo. Wis dong harus belajar bersih-bersih. Ini lagi di dalam. Wah, lagi ngajar. Kita langsung spill aja nih, guys. Apa yang lagi diajarin? Yuk belajar nata. Kita lihat dari sini aja ya, guys. Kemarin ada apa? Dia cerita lagi. Biar apa? Biar rapi ya, Kak? Rapi. Biar bagus, rapi. Ini biaya ini. Kita dulu dilipat. Kita lipat yuk sama-sama. Ini. Yuk jadi pati dirapikan. Ini baju siapa? Bajumu apa baju Mas Doyo? Bajumu. Kalau mau dicuci besok, oke, cuci boleh. Oke, sip. Terus dilipat. Iki to enggak usah dipakai. Ini kayak gini enggak usah dipakai. Das, besok tak kasih baju. Mau? Ini enggak usah dipakai ya. Enggak usah ya. Ini soalnya kayak gini. Lah, Den. Ini enggak usah dipakai ini. Yang ini. Ini dilipat lagi, yuk dirapikan. Yuk dirapikan, ini apa? Celana mu, celana Mas Doyo. Yuk dilipat lagi tuh. Ini gak usah dipakai. Besok tak bawain kaos, tak bawain baju. Ini dilipat lagi, kita ulangi ya. Kemarin sudah lipat, sekarang kita ulangi lagi. Biar Rifka bisa. Yuk. Oke. Terus ya, sip. Tumbuk sini dulu. Terus ini. Diulang biar bisa. Yo, lipat yang rapi.
Terus? Ya. Oh, ini sekarang. Lipatnya tiap hari ya. Kalau sudah dicuci langsung dilipat ya. Ojo ditumpuk-tumpuk ke. Yuk sekarang diambil dimasukkan sini. Oke, bisa. Diambil dimasukkan. Tuh, masukkan mana yang kosong. Rapi satu-satu. Satu-satu. Tak ulangi. Satu-satu, siji-siji. Kisik. Nah. Satu. Nah, ini loh masih gini. Ini dirapikan. Ini mau jelek dirapikan, nanti nggak rapi. Yo masukkan lagi satu. Terus ini sudah dirapikan. Oke, sudah. Ditutup yang ini nggak usah dipakai ya. Ini rapikan ini, bisa enggak kasur? Rapikan. Yo, ini tarik itu. Tuh nih lihat. Tuh, karena ada pasirnya. Tuh ada pasirnya. Dirapikan, bereskan. Ini. Ini ditarik. Nah, tarik. Ini masuk ke. Oke. Enak. Nih sampai sini nih. Ini masih. Nih. Nih. Yo sekarang tinggal tadi tuh nanti siapa ini? Seru. Apa ini? Apa? Obat. Kamu sudah minum obat? Rumah sakit. Yuk ini dirapikan juga ini. Dirapikan. Sini. Ditotok. Ini. Ayo. Dirapikan. Ini. Sini yuk. Banyak pasir kasurmu. Nanti tidurmu enggak nyaman. Dilipat. Selimutmu dilipat yuk, kita lipat. Kamu tidurnya pakai selimut. Yuk, dilipat. Oh, pinter kok. Ya, tahu mana? Itu pantangmu belum rapi tuh. Oke, sudah. Apa lagi sekarang yang mau dirapikan? Tuh, bawah. Oh, bawah nih loh. Lihat.
bawahnya lihat. Itu harus rapi, itu berantakan. Ayo dirapikan dulu. Tas. Tas. Tahu mana? Baju. Baju isine. Enggak dimasukkan lemari. Kenapa enggak dimasukkan lemari ini bajunya? Mau dimasukkan lemari enggak? Bajumu ini. Enggak. Punya Mas Doyo. Terus mau di dalam mana ini? Ayo dirapikan dulu. Yuk, Nak. Oh, surat. Sekarang bersih-bersih nyapu nih teman-teman ya. Lagi mau diajarin bersih-bersih lah nyapu. Tadi sudah diajarkan untuk melipat baju ya teman-teman. Terus membereskan kasur, spray dan sebagainya. Duh, tengil kali. Tunggu ya, kita ambil sapu. Boneng. Wow. 100. Simpan. Yuk, sapu bisa enggak? Wah, oke. Keren, mantap. Sampai sini lihat ya. Pengki, oil pengki kali. Oh, pengki. Iya, serokan. Ada pengki. Ini bisa nyapu nih guys, sampahnya nih. Sekarang lagi minta pengki dia, pengkinya belum ada. Siapa yang nyuci?
nyuci siapa? Hah? Saya nyuci siapa? Saya nyuci Rika, Mama Toyo. Sama saya nyuci baju. Yang nyuci baju siapa? Bukan, Mas Toyo. Dibantu ya. Nih, Rifka. Bantu. Oh, ini tuh. Apalagi nih, sudah semua loh, sudah semua hari ini loh. Wes. Hah? Apa itu sudah semua? Mana? Sudah semua hari ini. Apa? Itu mau diapain? Wes nyetel TV. Oh, yuk. Nyetel TV nih ya, mati. Colokannya jatuh tadi. Oh. Enggak bisa. Itu remote-nya. Jadi ini tadi Bu Oke, teman-teman. Jadi ini tadi Bu Erni, Bu Guru Erni udah ngajarin Rifka bersih-bersih ya. Iya. Ada kesulitan enggak, Mbak, buat ngajarin Rifka ini? Sebenarnya enggak sih. Enggak ya. Anaknya sudah bisa. Sudah bisa. Bisa. Cuman itu harus memang pembiasaan ya. Kalau memang kalau satu hari dua hari sih kayaknya nggak mungkin akan bisa sih, tapi kalau pembiasaan secara rutin itu nanti mungkin akan bisa. Dan mungkin lebih ini ya, terjatuhan di rumah harus dijatuhan. Iya. Oke, sering diajarin Mas Toyo. Kalau nggak mau ya dibilang aja, ayo kita bersih-bersih. Siapa yang bersihkan rumah kalau bukan kalian berdua? Karena nanti rumahnya udah bagus, kalau kotor lagi saya, ya kan? Rumahnya bagus pasti nanti. Nah, buat Mas Doyok nih, tadi aku ngeliat itu ada obat-obatan. Apakah Rifka mengkonsumsi obat-obatan dari rumah sakit? Oh, banyak gitu. Itu tiap hari atau? Empat obat. Obat. Yang tiga itu apa? Vitamin. Oh, vitamin. Tapi obat. Itu bayar? Enggak. Gratis ya? Gratis. Ngambilnya di? Rumah sakit. Oke. Oke, Bu, mungkin kedepannya mau pembelajaran apa lagi kalau khususnya buat Rifka nih? Ya, mungkin itu bisa diulang. Diulang terus ya, karena iya. Biar menjadi mindset dia ya? Iya, karena kan memang beda ya, jadi memang harus kita ulang-ulang. Oh ya, siap. Satu harus ditetapkan dulu, jadi kebiasaan dulu, nanti baru kita berpindah ya. Kayak tadi juga ngelipat kayak udah bisa sebenarnya ya kan? Sudah bisa. Kalau memang nggak rapi-rapi amat sih, iya, nggak masalah. Masalah. Ya. Hasil itu belakangan yang penting proses. Oke, okay, Bu Erni, iya. Terima kasih sudah mau mengajarkan Rifka bersih-bersih, sama, terus iya. Kerapian dan sebagainya. Jangan pernah lelah untuk mengajarkan sebuah kebaikan. Oke, okay, terima kasih ya Bu. Teman-teman, jadi di sini ada Mbak Angga. Mbak Angga juga kemarin ini ikut bantu ngajarin ya. Iya. Kesulitannya ada nggak, Mbak? Iya, sebetulnya kalau untuk kesulitan nggak ada. Cuman memang untuk komunikasinya ke Rifka itu kan kadang kita yang nggak bisa ngerti. Mungkin untuk Rifka ngerti maksudnya kita mintanya seperti ini, tapi respon baliknya Rifka ke kita itu kadang kita yang nggak ngerti. Karena mungkin juga kita kesehariannya kan nggak selalu bersama.
sebelum-sebelumnya, baru kali-kali ini aja kan ya. Kadang kalau kita ketemu pun juga seminggu sekali. Terus sebetulnya bisa sih dikasih tahu. Karena gampang mengerti ya sebenarnya. Iya, sebenarnya dia ngerti gitu. Ngerti maksudnya, tapi mau gimana dia itu responnya agak kurang. Terus ada rasa takut marah atau enggak? Nah, takut marahnya enggak. Kadang dia tuh gini, kayak balasnya gitu ya. Kayak malu, kayak malu. Terus satu malu, mungkin terkedua mungkin juga malas gitu juga gitu ya. Tapi sebetulnya overall sih kayak tadi seharian ini ya waktu kami di rumah gitu. Banyak sih kegiatan-kegiatan. Kegiatan tadi dia di sini sama teman-teman saya waktu jualan gitu ya. Kami Sendaguro. Terus tak tanya, ini siapa Rika? Angga. Ini siapa Ibu? Panggil teman saya Ibu. Ini siapa Ibu? Itu siapa Mas Lius? Tahu. Oh, tahu ya? Tahu. Oh, berarti sebetulnya dia tuh tahu. Cuma memang kadang mau dialognya yang susah. Itu dia mau verbalnya. Katakan apa, ngomong apa gitu. Ya, paling mah gitu aja. Oke, teman-teman, jadi untuk malam hari ini untuk proses pengajarannya Rifka cukup untuk sampai malam ini dulu ya. Next, besok juga akan diajarkan lagi entah sama Bu Erni atau sama Mbak Angga. Dan Mbak Angga karena yang paling sering, karena Mbak Angga yang tinggal di situ bersama Rifka ya. Nah, Bu Erni mungkin malam harinya nanti jadwal ngajarnya, teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih juga telah support channel ini dari awal sampai hari ini. Bahkan saya juga berterima kasih telah selalu setia menonton videonya dari awal sampai selesai. Berkah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.